Para pelajar asal Indramayu diamankan petugas kepolisian serta Satgas Pelajar saat bergerombol di atas mobil di Jalan Raya Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Mereka diamankan lantaran diduga mengikuti ajakan demo di Jakarta. Ada 14 pelajar, termasuk 4 diantaranya alumnus, yang diamankan dan dimintai keterangan di Mapolres Karawang. Para pelajar ini merupakan pelajar tingkat menengah pertama atau SMP yang berasal dari Indramayu. Saat ditanya, para pelajar ini mengaku akan ke Jakarta lantaran mengikuti ajakan dari rekannya. Mau kemana? Jakarta. Ngapain? Mau main teman, Pak. Hah? Main teman. Di mana? Jakarta. Iya, Jakartanya di mana? Jakarta. Jakarta. Jakartanya mana? Oh, saya ikut aja, Pak. Hah? Saya ikut aja. Siapa yang bokoh siapa? Iya, enggak rame-rame, tapi saya iya, siapa? Temennya. Iya, temenmu siapa? Cekui. Di sini kami sudah mengamankan anak pelajar yang diduga mereka akan melaksanakan di Jakarta. Dan jumlah sekitar 14 orang berasal dari beberapa sekolah yang ada di Indramayu. 4 di antaranya itu adalah putus sekolah. Selain diberikan arahan, mereka juga diperintahkan untuk menghubungi orang tua serta guru agar menjemput di Mapolres Karawang. Maimunah, Badar TV, Karawang.